てました。Lumik salai. Nah, tu dia. Kalau lumik salai, masukkan bawang putih, bawang merah dah, halia dah, cili dah. Okey. Gitu. Okey, setelah ni dah kuning betul-betul ya. Ha, kuning gitu. Then, kita nak masuk lumik. Ah, salai lumik. Kita masuk ya. Masak lumik. Salai lumik. Tak tahu dekat Semenanjung dipanggil apa ya. Salai lumik. Okey. Ya. Yeah. Okey, nampak gayanya kita nak masak ni. Ini sambal salai lumik. Ikan lumik. Kalau di Sarawak panggil ikan lumik lah. Okey, kita letak perasa. Okey. Ini kita letak apa? Ada hitam ya. Saya suka sangat kalau masak letak lagi hitam. Kalau ada hitam Sarawak ya. Okey. Kita gaul-gaulkan. Simple je masak dia. Kalau nak apa letak belacan boleh juga, tapi saya tak nak letak belacan ya. Okey. So, sudah masak kot. And then last, kita masukkan daun bawang. Okey, macam tu. Sedap tak sedap, kita sendiri yang makan ya. Ini lauk saya tengah hari. Okey, kayanya dah baik. Siap. Okey. So, nasi ai hari ini makan nasi. Ini talapia singgang. Ha, kita masak singgang je. Okey. Simple. Simple saja. Kita masak hari ini. Okey, untuk seorang makan. Alright, kayanya dah siap dah. Kita punya sambal lomek. Sambal salai ikan lomek. Alright. So, nice. Jumpa korang. Nah, ini dia kita makan ya. Okay, korang semua. This one is nice too. Okay. Dah siap ya. Kita makan. Makan dengan nasi sedap ni. Salai lomek. Okay, kita sembunyikan muka kita ya. Kita makan je, alright? Okay. Sedap. Lomek dia. Ni. Ini dia. Dah siap. Tengok dia punya lomek ni. Okay. Tengok lomek ni. Very nice. Okay, lomek kita. Yeah. Sedap eh. Dia punya tu. Saya letakkan bilis sikit tadi tu. Ha, ni lomek dia. Very nice. Okay. Ini ikan kita ya. Ikan ni biasa orang makan kan. Talapia ni sebenarnya. Okay. Bon appetit. Okay. Kita jumpa ya.